Guna mengungkap kasus pembunuhan terhadap Dedi alias Aceng, 30 tahun, warga Pekonkerta, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, 19 Januari 2021 lalu, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tanggamus terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanggamus, Ibtu Ramon Zamora, mengatakan beberapa saksi sudah diperiksa termasuk orang dekat korban. Selain itu, beberapa alat bukti telah disita petugas. Ramon Zamora meminta warga yang mengetahui informasi untuk segera melapor polisi. Ya, jadi kami sudah membentuk tim dalam rangka untuk mengungkap kasus tersebut. Saat ini tim sudah sedang bekerja di lapangan. Untuk itu mohon sabar, nanti kami bekerja dulu, nanti perkembangan akan kita beritahu. Untuk kendala secara prinsip mungkin mohon maaf tidak bisa disebutkan, akan tetapi kami masih tadi melakukan penyelidikan. Kami mohon juga kepada masyarakat apabila mendapatkan informasi yang akurat, mohon diberitahu kami atau saksi yang mengetahui. Diketahui, Dedi alias Aceng ditemukan oleh Inah, tak lain ibu korban, tewas dengan kondisi yang mengenaskan di dalam kamar dini hari. Di tubuh korban ditemukan luka sayatan senjata tajam di bagian leher. Dari Tanggamus, Edi Kurniawan melaporkan.